Sikap keprihatinan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Tidak dapat dinafikan lagi apabila kali ini Seri Paduka bertindak turun dari kenderaan rasmi untuk memeriksa keadaan seorang mangsa kemalangan. Kejadian berlaku berhampiran persimpangan USJ Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit petang semalam. Perkara itu dikongsikan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam laman sosial Instagramnya. Al-Sultan Abdullah dilaporkan dalam perjalanan pulang selepas menghadiri program Anak-anak Malaysia Walk 2019 di Eco Ardens di Setia Alam sebelum terserempak dengan satu kemalangan jalan raya. Mangsa seorang wanita dilaporkan mengalami kecederaan ringan. Kenderaannya terbabas dan terbalik di laluan kanan Lebuh Raya. Seri Paduka menitahkan polis pengiring menghantar mangsa ke hospital untuk mendapatkan rawatan susulan. Where are you from?